Halo, saya Apri. Saya tim Pak Selius. Saya siap melayani customer-customer saya se-Jabodetabek. Melayani dengan baik untuk kebutuhan customer sedang mencari kendaraan Toyota. Sekian, terima kasih. Delivering happiness, Tunas Toyota Bekasi. Semangat! Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya, Ji Wawan di Sariah Mobilindo. Nah, kali ini saya lagi diundang di Tunas Toyota Bekasi. Dan saya nggak sendiri di sini, saya ditemenin sama Mas Apri. Apa kabar Mas Apri? Alhamdulillah, baik. Selalu ya Mas ya? Semangat pastinya ya? Siap. Meskipun kita panas-panasan. Iya. Ya, perjuangan Mas. Perjuangan. Ya, betul. Mas, makasih banyak nih undang-undang kesini. Sama-sama. Dan pastinya dengan diundangnya saya ketemu Mas Apri ini, kita banyak stok ya Mas ya. Oke Mas. Mas Apri nih, sebelum kita mulai pembahas unit-unitnya nih Mas. Ya. Promo-promo masih ada nggak? Tentu masih. Masih ada? Masih. Boleh kita jabarin nih Mas? Boleh. Boleh dong. Untuk saat ini kita untuk promo dari DP 10%. Dari DP 10%? 10%. Baik. 15% ada, siap. Sampai 25% sampai ada juga. Ada juga. Waduh. Tergantung kemampuan dari customer mau DP yang berapa. Nah, itu dia karena kan ini jangka panjang. Betul. Bukan jangka pendek. Betul. Pastinya juga harus dipikirin matang-matang. Ya Mas ya. Nah, selain dari promo menarik itu tadi Mas. Pastinya ada apa namanya? Ada cashback-cashbacknya juga ya. Tentu. Ada. Tentu. Dan keuntungannya nih Mas. Beli di Tunas Toyota, Toyota Bekasi. Ya, apa aja keuntungannya? Nah, jadi kalau beli di Tunas Toyota Bekasi keuntungannya nih. Stok kita banyak. Ready ya? Ready. Siap. Ready stok. Siap. Nah, terus dan di sini kita ada body repair. Oh iya. Sebelah. Nih teman-teman. Nah, sebelahnya kita ada body repair-nya juga. Iya, betul. Terus jadi di sini tempat stok kendaraannya di sebelah body repair. Kalau untuk dealer kita ada di Semarekon Bekasi. Betul. Jalan Perjuangan. Betul, dekat Semarekon Bekasi ya. Tadi nanti kita ke sana ya Mas ya. Boleh. Kita tengok. Boleh. Di showroom-nya. Boleh. Tapi biasanya sih yang di display yang ada di showroom cuma satu ya Mas ya. Iya, betul. Uh-uh. Karena kapasitas tempat. Kapasitas tempat. Oke, Mas. Makanya kita di sini berkunjung di stoknya, di gudangnya. Siap. Siap, Mas. Ini yang paling laku apa nih Mas? Kita untuk saat ini Veloz Rush yang paling laku. Veloz sama Rush ya. Kalau yang Ryzer? Ryzer juga laku, cuman juga yang laku. Paling booming, lagi booming ya, keluaran ya. Baru kan Veloz sama Avanza ya. Veloz sama Avanza, iya betul. Lagi boomingnya gitu. Betul, tapi Avanza lama juga masih ada ya? Kalau untuk Avanza lama udah nggak ada. Oh udah nggak ada. Ada? Udah diganti sekarang, yang Veloz tadi ya? Iya. Siap. Betul. Oke nih teman-teman ya, dari promo-promonya masih ada, dan keuntungannya juga udah disampaikan sama Mas Apri ya. Nggak di setting-setting, ya. Semuanya real. Real. Ya, kita belak-belakan aja Mas. Oke Mas, kita mulai dari yang pertama nih Mas. Di kita bahas yang ras aja nih. Boleh. Yang ras di tipe yang paling bawah. Betul. Itu udah pasti transmisinya manual ya? Manual. Itu manual matic ada? Manual matic ada. Manual. Oke, nih Mas, kita mulai yang dari paling bawah nih Mas. Ras di tipe apa yang paling bawah Mas? Paling bawah tipe G. Tipe G. Oke, siap. Tipe G itu di apa namanya? Harganya berapa Mas? OTR-nya 280-an. OTR-nya 280 80-an. Juta ya. Itu belum dipotong cashback ya? Belum. Pastinya nanti ada cashbacknya, siap teman-teman. Nah, untuk DP-nya dikasih berapa Mas di penonton kita nih? Untuk harga kita otaknya 280-an. 280-an ya? Iya. Nah, untuk DP-nya nih? Nah, untuk DP? Ya. Untuk DP kita ada kisaran yang DP 10% itu 12 jutaan. Oh gitu? Iya. Oh, masih ini ya, masih terjangkau lah ya? Iya, betul. Baik, Mas. Untuk cicilannya Mas? Untuk angsuran itu di angka 6,2-an. Angsurannya di? 6,2. 6,2 kali? 5 tahun. Kali 5 tahun teman-teman. Nah, oke, kita lanjut yang paling atas. Paling atas itu kita ada RAS GR Matic, manual juga ada. RAS GR Automatic. Oke. Okay. Untuk Automatic, OTR-nya 301. Oh, 301-an ya? 301. Oke, okay, siap. Untuk DP-nya berapa nih, Mas? Kalau untuk DP itu di angka 18 jutaan. Wah, di angka 18 jutaan ya? Ya. Belum lagi dapat jasa servis selama 50.000 kilometer atau 4 tahun. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalian cukup beli mobil ya, isi bensin, gratis servisnya sesuai yang ada di buku panduan. Betul. Betul. Nah, betul. Tapi
buku panduannya juga jangan sampai ketinggalan. Betul. Ketika nanti mau servis, nah udah sampai. Tapi misalnya kalau buku panduannya atau buku servisnya itu ketinggalan, kan bisa kontak salesnya, Mas. Ya. Mas, saya mau servis nih, tapi buku saya ketinggalan. Bisa dibantu, kan? Itu bisa dibantu. Bisa. Itu dia, teman-teman, ya. Di Tunas Toyota Bekasi diberikan kemudahan dari prosesnya atau mungkin yang datanya kurang bagus. Insya Allah dibantu sama Mas Apri, ya, Mas, ya? Dibantu sampai approve. Betul, itu dia, Mas. Sebelum kita panjang lebar ngobrolnya nih, Mas. Untuk alamatnya nih, kita lupa dari tadi, Mas. Alamat showroomnya aja, Mas. Showroom, ya? Ya, betul. Untuk alamat showroom kita ada di Jalan Perjuangan, tepatnya di Semarekon Bekasi, betul. Di depan kampus Bayangkara. Nah, patokannya itu, ya? Patokannya di Bayangkara. Universitas Bayangkara, siap. Ya. Nah, itu ada di benar-benar di pinggir jalan persis, betul. Ya, Mas, ya? Kelihatan kok. Nah, tapi kalian jangan khawatir. Saya sertakan juga link map-nya, tinggal klik link sampai ke tujuan. Ya. Oke, ya, teman-teman. Untuk nomor teleponnya, Mas, kalian. Boleh. Nanti kalau ada kebutuhan untuk pembelian kendaraan atau mau tanya-tanya, bisa. Siap. WA atau telepon di. Siap. 0821-2482-5578. Sip, itu dia, Mas. Muncul di atas, Mas. Ya. Apri. Wah, kelihatan nggak nomornya? Oke, teman-teman. Oke, Ras udah nih. Reza. Reza, boleh. Oke. Reza yang tipe paling bawah. Kalau untuk Reza, kita ada untuk yang GR CVT Onton. Oke, itu yang transmisi manual atau otomatis? Matic. Auto. Matic. Oh, yang otomatis. Oke. Harganya kena berapa nih, Mas? Kalau untuk harga yang Onton itu 277. Iya. Siap, pasti ada cashback-nya lagi. Ada. Oke, kita lanjut. DP-nya berapa, Mas? Kalau untuk DP itu kisaran di angka 16 jutaan. DP-nya, ya, kisaran 16 jutaan. 16 jutaan. Bungkus, teman-teman. Bungkus. Murah banget. Murah. Oke. Banget. Cicilannya mau dikasih berapa nih, Mas? Kalau untuk angsuran 7.022.000. 7.022.000. 5 tahun. Siap. Kali 5 tahun. Tapi dengar-dengar bisa manjang. Sampai tenor 8 tahun juga bisa. Oke, itu dia, teman-teman, ya. Tapi misalnya kalian malas mikir, ah nggak mau kredit, ah ribet, ah mahal juntrungannya. Ya kalau kredit udah pasti lah gitu. Tapi saya saranin, ya udah beli cash aja. Lebih baik mungkin. Betul. Benar nggak, Mas? Betul. Oke, yuk. Habis ini, kita langsung ke showroomnya nih, Mas. Boleh. Kita bahas velos di showroom aja. Boleh, boleh. Biar nggak kepanasan. Boleh. Siap. Ente udah bentar lagi mandi keringet tuh, Bang. Oke, kasihan nih teman-teman, ya. Mas Apri udah kepanasan di sini, sama aja nih saya. Makin gelap lama-lama, ya. Oke, Mas, kita langsung ke showroomnya aja nih. Siap. Yuk, teman-teman. Jangan kemana-mana, ikuti terus videonya, lanjut ke showroomnya. Siap. Ayo, Mas Apri. Mas Apri, tadi kan kita udah nengok nih ke gudang nih. Siap. Stoknya banyak, ya. Boleh. Ada ya. Rush dan ada Ryze, juga ada Avanza-nya, ya. Avanza Veloz, okay. Avanza biasa ada. Nah, sekarang di depan kita kan ada Veloz-nya nih, Mas. Betul. Nah, kita sekarang ke showroom-nya, teman-teman. Mm-hmm. Oke, ya? Ya. Kita sekarang ke showroom-nya. Yang ada di display-nya nih Veloz. Veloz, betul. Mm-hmm. Oke, Mas. Setelah kita tadi interview di belakang nih, Mas. Mm-hmm. Kita kan tadi udah bahas yang lain-lainnya. Nah, ini kan kita bahas yang Veloz-nya aja nih, Mas. Veloz, betul. Untuk yang Veloz-nya ini, Mas, kita bahas yang paling rendah dulu nih, terendah, Mas. Terendah, oke. Okay. Untuk yang tipe terendah ini, dia kan pasti transmisinya manual, ya? Manual. Tipenya, betul, apa nih, Mas? Kalau untuk yang Veloz itu untuk tipe manual. Mm-hmm. Key manual. Key manual. Manual. Oke, okay. Key manual itu, apa namanya, DP-nya berapa nih, Mas? Untuk DP kita, yang murah dulu apa yang mahal dulu nih? Ya, enaknya sih untuk DP yang murah aja. Yang murah, ya? Jangan dikasih mahal. Kalau untuk DP, kita kasih DP 8 juta aja. DP 8 juta aja? DP 8 juta untuk aja. Veloz ini? Veloz. Wah, itu teman-teman murah banget nih, ya. Murah banget. DP-nya cukup 8 jutaan aja. 8 juta aja. Untuk harganya cash berapa? Kalau untuk harga cash itu 280-an. 280-an belum dipotong cashback? Belum. Ada cashback-nya, ya? Ada dong, jelas. Siap. Ada. Pasti hemat nih, ya? Nanti bisa bisik-bisik aja. Oh, iya. Masih pakai bisik-bisik bisa, juga? Bisa-bisik. Oke, teman-teman, itu dia, ya. Untuk DP-nya cukup 8 jutaan 8 aja juta. Dan harga cash-nya 280 juta belum dipotong cashback. Nah, betul. Untuk cicilannya, Mas? Untuk angsuran 7 jutaan. 7 jutaan kali selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Nah, nanti kalian kalau misalnya berminat nih bisa japri langsung ke Mas Apri, ya. Nomornya ada di sini nih, ya. Ya. Jadi, misalnya mau tanya-tanya aja, tenang. Tanya-tanya nggak dipungut biaya, kan? Konsultasi aja gratis. Dulu. Gratis. Siap bantu dalam 24 jam. Bener gak, Mas Apri? Betul. Siap, kan? Siap. Siap gak? Kok lemes banget sih? Masih pagi loh. Oke. Okay. Nah, oke, okay, teman-teman. Untuk DP dan cicilan juga harga cash-nya sudah. Sudah. Tetap dapat jasa servis dong. Kita jasa servis sampai 50.000 km atau 4 tahun. 4 tahun? Iya.
free jasa dan free spare part. Oh gitu. Jadi teman-teman beli mobil cuma isi bensin doang? Cuma isi bensin tok. Servis gratis? Servis gratis sampai 4 tahun. Servis bisa dimanapun ya? Bisa. Yang pasti di cabang Toyota kan? Cuman diutamakan di Tunas dealer dulu. Oh, diutamakannya di Tunas Toyota dulu. Betul. Tapi misalnya kepentok nih kan. Kita kan mempermudah. Iya kan? Itu di mana aja bisa. Oh, di mana aja bisa. Bisa. Siap. Oke, kita lanjut ke yang tipe paling tengah. Ada apa nih yang tipe tengah? Velosnya tipe apa? Tipe tengah itu Alki CVT. Yang CVT. CVT. Oke, harga cash-nya berapa, Mas? Kalau harga cash-nya 3 sebentar. Harga cash-nya 309. Harga cash-nya 309 belum dipotong cashback. Belum dipotong cashback, betul. DP-nya juga sama. Kalau DP-nya beda dikit. Oh, beda dikit. Beda dikit. Ya. Hanya beda 2 juta. Oh, berarti cuman 10 juta. Murah banget. Murah banget. Untuk cicilannya juga sama kali ya? Angsurannya 8 juta. Oh, angsurannya 8 juta. 8 juta, beda 1000 lah ya. Betul. Dan pastinya juga dapat jasa servis. Jasa servis sama. Jasa servis. Gratisnya apa sih? Apa misalnya? Gratisnya apa aja sih, Mas? Sesuai yang di buku servis. Panduan, betul. Betul. Nah, ini kan yang kita bahas ini kan Jabodetabek nih, Mas. Betul. Misalnya ada customer yang di luar Jabodetabek. Bisa kita bantu. Bisa kita bantu proses. Pastinya syarat dan ketentuan berlaku. Nah, betul. Itu dia. Mas, ini kan yang lagi rame ya? Betul. Model baru, desain baru, interior pasti baru. Pemakainya udah banyak banget. Emang keunggulannya apa sih? Kita untuk kelebihan di Velos kan dia mobil keluarga. Oh, mobil keluarga. Mobil keluarga MPV. Pasti. Udah pasti nyaman. Seven seater kan? Iya, itu. Terus? Udah pasti nyaman. Irit, mobil kendaraannya irit. Udah pasti udah kalangan di masyarakat udah paling dikenal. Oh, udah paling dikenal. Paling Avanza. Dikenal. Avanza. Iya, terus lanjut, Mas. Terus untuk biaya servis kan udah pasti tadi yang disebutin sama Mas, free sampai 50.000 km, hanya tinggal ngisi bensin, itu kita nggak perlu ngeluarin biaya untuk servis lagi. Gitu. Berarti enak makan, enak tidur mereka ya? Enak makan, enak tidur. Cuman tinggal nerusin kreditan kendaraan aja. Iya, benar. Oke, siap. Kita lanjut yang paling istimewa. Istimewa. Yang tertinggi ada Velos Key TSS. CVT. CVT. Ya. Harganya berapa, Mas? Itu harganya 331.200. Rp331.200. Iya. Belum itu dipotong cashback. Nah, itu dia. Masih hemat berapa persen sih ya? Betul. Berapa persen kira-kira hematnya? Hematnya dibanding sama? Dari harga... Ini kan yang pembelian kredit nih. Oh, iya. Nah, kan pasti beda dong. Kredit sama cash pembeliannya kan. Cashbacknya tadi pasti beda dong? Beda. Oke, beda. Nah itu dia nanti. Untuk berapa persennya bisa Japri langsung ke Betul. Mas Apri. Boleh. Nomornya ada di pojok kanan atas. Oke, Mas, yang tipe paling istimewa itu bedanya di mana? Bedanya untuk interiornya mungkin. Di interior, di fitur pasti perbedaannya di situ. Oke, itu. Tapi kalau desainnya sama ya desainnya? Desainnya sama. Sama. Beda di fitur. Beda di fitur. Betul. Ini kan gimana nggak mewah banget ya? Begitu hadir dengan desain yang baru, kameranya 4 loh. Betul. Kameranya dia ada 4. Kamera 360. Gitu. Kamera depan ada di sebelah mana, Mas? Kamera depannya, Mas? Depan. Oh, ini dia nih, kamera depan ada di sini. Kanan kiri samping. Kanan kiri di mirror ya, belakang, dan di belakang juga ada. Ada. Untuk airbag-nya ada berapa nih, Mas? Kita airbag ada 5. Airbag-nya ada 5. Depan 2, samping ada di jok. Kanan kiri ada 2. Wah, berarti untuk keselamatannya sendiri udah terjaga ya. Iya. Tapi itu. Mudah-mudahan mereka selamat dalam perjalanan, enggak ada apa-apa. Amin. Nah, oke, itu dia teman-teman ya. Tadi kita udah pembahasannya di gudang juga sudah kita bahas ya, Mas ya. Sudah. Dan yang di display di showroom-nya ini Avanza Velos-nya ya. Iya. Itu dari tipe yang terendah sampai tengah, tipe tertinggi. Dan yang tertinggi, yeah. Jangan lupa nih ya, yang minat silakan datang aja langsung, silaturahmi sama Mas Apri. Atau bisa japri-japrian, atau bisa datang langsung ya, Mas ya? Bisa. Bisa datang langsung. Kita ulangin, Mas. Alamatnya ada di mana nih, Mas? Kita alamatnya ada di Summarecon, Bekasi, di Jalan Perjuangan. Siap. Tepatnya di depan kampus Bayangkara. Oh iya, benar teman-teman. Patokan yang persis itu ada di Universitas Bayangkara, itu di sebelah kanan. Di seberang. Di seberangnya kan ya? Tepatnya ya, seberang di seberang kampus Bayangkara. Siap. Siap. Pokoknya bantu 24 jam ya. Siap, bantu 24 jam. Oke, siap. Mas Apri, makasih banyak nih udah ngundang saya di Tunas Toyota Bekasi. Mudah-mudahan jualannya lancar. Amin. Ya. Amin. Oke, teman-teman ya, sepertinya cukup sampai di sini aja. Kita ketemu lagi di mungkin episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih.